أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia-Nya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni. Tunggu sekejap eh. Jap. Okey, baik. Tak maaf semua. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia-Nya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni, pada malam nisfu Syaban. Yang mana alhamdulillah malam ni kita dapat membaca Yasin sebanyak 3 kali alhamdulillah. Jadi sebelum tu saya minta maaf saya baca Yasin tadi di surau jadi terlambat. Ini kita mula lambat sikit lah. Minta maaf. Saya tak sempat nak buat live di rumah. Baik. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi pembahasan kita, iaitu pada fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Baik, muka surat 8 kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ketahui olehmu. Ni jadi ini ceritanya salah satu daripada anggota yang tu 7. Jadi anggota yang pertama kita dah bahas dah dulu berkenaan tentang mata. Dan juga yang kedua ni nak membahaskan tentang bab telinga. Bab telinga. Baik. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan
dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Sebab apa Allah Ta'ala menjadikan telinga bagi kita? Kerana beberapa faedah. Kerana ada kegunaan yang bangsa dunia. Satu. Dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Jadi ada dua, kita maklum. Mata pun begitu juga. Sebelum ni, mata itu memberi faedah akan dunia dan juga mah dan juga akhirat. Begitu juga begitu juga telinga. Telinga pun begitu juga. Baik. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia. Ini yang bangsa dunia, yang nisbah pada dunia. Apa dia nisbah pada dunia? Iaitu bersedap-sedap dengan yang dengar. Apa maksud bersedap-sedap dengan yang dengar? Dia kena dobek situ sikit. Tu dia. Yakni suara. Kita suara kita kata bersedap-sedap dengan yang didengar ni. Bersedap. Yang ni kita dengar suara-suara yang merdu daripada kicauan burung. Itu sebagai contoh. Bukan alatan muzik Maksudnya kita dengar tu daripada suara-suara yang daripada alam. Daripada alam. Adapun kita kata suara suara orang berzikir. Tu suara merdu lah. Suara bersedak-sedak dengan yang didengar. Berzikir. Kemudian suara apa? Kita burdah. Tu antaranya lah. Dengar. Kadang-kadang orang yang bernasyid. Tapi bernasyid tanpa memakai alat muzik lah. Tu maklum Itu bangsa dunia. Kita duduk dengar tu. Bangsa dunia ni maksudnya yang ada di dunia ni kita tengok apa. Sebagai contoh nasyid dan sebagainya lah. Dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Dan memahamkan segala perkataan yang didengar. Kita cuba fahamkan apa perkataan kita dengar. Contoh sekarang ni banyak muzik-muzik berkenaan tentang nasyid. Contoh orang apa, contoh kalau kita tengok ni di sekarang ni lah, zaman sekarang ni, kalau kita tengok di YouTube, di Instagram, di TikTok ke, dia ada dia muzik orang selawat sallallahu, dia ada jenis, ada budak kecil nyanyi, nampak tak? Tu suara-suara merdu tu. Dapat lagi pula kalau ada bahasa Arab tu, kita cuba fahamkan apa maksud dia. Kita cuba fahamkan apa maksud terkandung dalam ayat tu sebenarnya. Contoh dalam bahasa Arab banyak lah Dalam bahasa Arab banyak. Tu dia. Baik. Cuba kita fahamkan. Dan setengah daripada segala faedah yang bangsa akhirat. Jadi bangsa dunia tu banyak tu lah. Jadi pendengaran kita tu banyak tu lah kita boleh dengar. Antara suara dan gitulah. Suara-suara yang merdu. Suara-suara yang lunak kita dengar. Dan setengah daripada segala faedah yang bahasa akhirat itu, mendengar ia seorang akan Quran dan hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maklum. Ini kita dengar ni, dengar Al-Quran, dengar apa? Hadis-hadis Nabi. Dan segala ilmu yang memberi manfaat. Tak kira ilmu. Kita belajar nak contoh malam ni, kita belajar kitab penawar bagi hati. Kita belajar kitab pelita penuntut. Kita belajar kitab Faridah. Kita belajar kitab Pekah. Apa-apa ilmu sekalipun, tapi syarat memberi manfaat. Dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Tu dia. Jadi kita kata mata dengan penglihat tu afdalnya, afdalnya iaitu pendengar tu lebih afdal daripada penglihat. Sebab apa afdal?
Kerana kebanyakan faedah pelihara itu bangsa dunia. Tengok. Jadi mata ni, kalau tengok mata ni, banyak pada dunia. Kalau dengar ni, tak boleh nak tengok dengar benda dunia, dia tak boleh tengok. Dia dengar ni, banyakkan benda akhirat. Kebanyakan dengar ni, benda akhiratnya. Tu dia. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Lagi pula faedah pendengar tu bangsa akhirat. Tu satu. Lagi pula, dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Orang buta ni lebih sempurna daripada orang yang tuli. Kata dia, itu nisbah buta. Tadi kalau nisbah celik dengan mendengar, mendengar tu lebih afdal daripada celik. Adapun nisbah orang buta itu lebih sempurna daripada yang tuli. Itu lebih sempurna daripada yang tuli. Tuli ni maksudnya apa? Tuli ni pekak lah kita kata. Pekak. Tuli ni pun pekak. Sebab tu orang buta dia boleh dengar. Nampak tak? Orang buta dia boleh dengar. Dia tak nampak tapi dia boleh dengar. Ada pun orang tuli, dia celik boleh, tapi dia tak boleh dia tak boleh dengar. Itu dia kata. Habis. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Apa mendengar yang dilarang? Ini perkara yang diharamkan. Tulis itu. Mendengar yang dilarang ini mendengarkan daripada perkara yang diharamkan. Macam mana contoh? Seperti mengumpat dan mengadu-ngadu. Nampak tak? Jadi pendengar itu memeliharakan daripada mendengar yang dilarang. Dilarang ni maksud kita mendengar, kita memelihara daripada mendengar daripada perkara yang ditegah. Contoh seperti mengumpat. Mengumpat itu boleh dengar. Nauzubillah min zalik, kita jauh. Dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik, seperti bid'ah. Orang ni buat bid'ah seperti itu. Dan berbantah-bantah ni berhujah. Dan habis itu, dan seperti mendengar suara perempuan. Dan muda belia. Apa muda belia? Yakni mendengar daripada suara muda belia. Muda belia ni orang, tak kira lah orang lelaki atau perempuan, tapi dia tu, kalau kita tengok tu muka dia, contoh kalau lelaki tu, muda belia tu macam contoh bawah 20-an. Orang muda. Suara dia lunak ke? Suara lunak lelaki. Kalau perempuan tu suara ayu ke? Perempuan tu suara dia jenis lunak tapi muda belia. Muda belia ni, kalau kita tengok dia tu, suara dia memang sedap lah. Tu nampak. Itu pun dia katakan kita menegah daripada mendengar suara perempuan dan muda belia. Tapi kena ingat, jika kait pula kata muda belia tu, jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Kalau ada berlaku fitnah, kalau ada berlaku fitnah, tak kira lah perempuan benda belia ke, lelaki tua ke, perempuan tua ke, itu berdosa. Itu berdosa. Tak kira. Kalau ada berlaku fitnah, kalau budak tu tak berlaku fitnah apa, kita dengar suara dia tak mengapa, tidak ada masalah. Itu dia. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Ni tak boleh. Ni banyak ni. Payah juga pak kita ni. Perkakas yang diharamkan. Macam mana? Seperti surunai dan gendang. Perkakas yang haram ni, kalau dia kalau gendang ni ada khilaf ulama.
Yang tak boleh tu macam contoh gitar tu, tu tak boleh. Tapi itulah kita zaman sekarang ni, kadang-kadang muzik nasyid kita pun dia dah bercampur habis dah. Sebab tu kalau di pondok saya dulu di Fatoni, mabuk lah Tok Gu eh. Kalau orang sana nasyid dia tak ada gendang. Walaupun kita kata gendang tu khilaf ulama, ada khilaf lagi. Tapi kalau di Fatoni sana di Thailand, dia nasyid dia tak ada pakai engki ke, gendang dia tak ada. Payah dapat. Bila nasyid tu terus live gitu dia. Suara dia sedap asli macam tu, dia nyanyi gitu je. Tak ada muzik lah kan, background tak ada. Itu di Fatoni eh. Lepas tu sana isu-isu yang nyanyi ni tak ada sangat. Kalau orang-orang yang agama sana dia tak menyanyi lah. Dia tak ada lah macam kita ni nasyid banyak kan. Sana nasyid-nasyid juga, tapi nasyid dia tak ada menggunakan. Ada setengah tu nasyid tu betul-betul suara asli dia, tanpa menggunakan apa-apa. Bau-bau ni je ada sekarang. Zaman sekarang ni ada di Fatoni. Itu pun pakai kompang, kompang sikit-sikit. Itu pun ada khilaf tak apa. Kalaupun pakai muzik, pakai gitar tu, itu tidak ada khilaf. Yang itu semata-mata tu ada muzik, pakaikan muzik yang ada gitar dan sebagainya, itu haram. Tapi itulah tempat kita Malaysia ni dah maju. Dia dah jadi benda tu umur baluah dah. Payah kita nak cerita benda ni. Kalau kita boleh elak, elak lah. Jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama sunnah itu. Jangan tertipu. Kata sunnah boleh. Sebab apa? Kerana perkataan itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menyalahi daripada perkataan hadis Nabi dan juga Al-Quran. Kalau orang warak dia tak pakai lah. Kalau orang warak dia tak gunalah sunai dan sebagainya. Itu dia. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji. Lazim ni maksudnya memestikan, wajib. Maka mewajibkan olehmu memelihara pendengar engkau, kita jaga telinga kita, pendengar kita ni, daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia, perkara lara. Sebab apa? Kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang mendengar itu dosanya sama seperti orang yang bercakap. Nauzubillah min zalik. Walaupun dia tak cakap, dia diam, tapi dia mendengar. Dia kata berkongsi juga orang yang bercakap dengan orang mendengar tu sama pada pihak haram, sama juga. Walaupun kita tak cakap, tapi kita dengar perkara yang haram tu sama juga seperti orang yang bercakap tentang haram. Tu maksud dia. Tengok dia kata, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Habis itu. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dia kata tu boleh mendatangkan penyakit was-was. Ni na'udzubillah min zalik, minta jauh lah. Kita tak tilik pada orang, kita tilik pada diri kita sendiri. Boleh jadi kadang-kadang kalau kita rasa was-was, boleh jadi kita tu bercakap ataupun mendengar dengan perkataan sia-sia dan keji. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah kita. Selama dia kata orang yang mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Ada penyakit was-was dalam hati dia. Nauzubillah min zalik. Habis itu. Ini kena ingat eh. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat. Perkataan yang didengar itu
Ini seperti ni bandingan. Dia nak buat contoh bandingan. Bandingan ni macam mana yang dikatakan perkataan kita dengar tu? Ha, ni nak buat bandingan. Seperti makanan setengahnya. Ni nak panggil tafsir wajah syabah. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil tafsir wajah syabah. Macam mana rupa dia? Seperti makanan setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Diibaratkan kita dengar ni ada kalanya memberi manfaat, ada kalanya memberi mudarat. Kalau perkara yang haram itu memberi mudarat pada pendengaran kita kalau kita dengar. Kalau kita mendengar perkara-perkara yang baik itu memberi manfaat. Nah, tu dia. Habis itu bandingannya. Dan setengah penawar dan setengahnya racun. Setengahnya penawar, setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Allahu Akbar. Tengok. Makanan kalau kita makan benda yang mudarat, dia tak berkekalan lama. Bila dia sakit pun dia terus buang. Makanan yang manfaat, kita makan pun begitu juga. Dia tak lama. Sedap dia sekejap lah, lepas tu pergi jaman. Buang air besar. Takat tu je. Ada perkataan dia boleh berkekalan dalam tu lebih lama. Kita dengar perkataan tu, satu perkataan, cuba tengok. Orang Melayu kita ni, kalau dengar perkataan yang tak elok ni, senang dia masuk dalam hati. Contoh kawan tu maki dia, dia ingat sampai bila-bila kadang-kadang. Cuba kita ajar benda manfaat yang manfaat dah kena, dia ingat sekejap, lepas tu terlupa dah. Itulah manusia. Kadang-kadang orang marah kita, kita ingat pendam lama. Kita dengar kita pendam lama tu dia. Habis itu, tapi dia tak sama dengan makanan. Tu dia. Sebab apa boleh kata berkekalan perkataan tu dalam hati lebih lama daripada perkekalan makanan dalam perut? Sebab apa? Kerana makanan itu hilang ia makanan di dalam perut besar. Perut besar ni panggil maidah. Maksudnya dalam apa tu, makanan makanan yang kita makan duduk dalam perut tu panggil perut besar. Perut besar ni benda yang ada dalam maidah dan yang ada dalam perut kita, itu panggil perut besar. Itu istilah dia. Kerana makanan itu hilang ia di dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Makanan sekejap je, bila tidur hadam dah. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pencahir. Apa maksud pencahir? Ubat yang boleh buat jadi cair. Tulis itu. Pencahir dengan mana? Hilang makanan tu dengan makan ubat yang boleh buat jadi cair. Dia panggil julap. Julap ni kita makan satu ubat, dia boleh hadamkan makanan. Kita panggil ubat apa kan kita ni? Contoh semelit lah. Dia makan payah nak buang. Lepas tu dia makan ubat tu, dia boleh mencairkan. Tu dia. Dia panggil boleh mencairkan. Dia panggil julap. Pencahir tu dengan mana? Ubat yang boleh buat menjadi cair. Tulis itu. Ubat yang boleh buat, ubat yang boleh membuat jadi cair. Dia panggil pencahir. Julap. Habis itu. Nampak lagi eh? Adapun perkataan jatuh ke dalam hati. Ni payah. Maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Allah Akbar. Lebih-lebih lagi kalau perkataan tak baik. Kadang-kadang kita ingat sampai mati. Kadang waktu berdendam dengan kita tu, kita ingat sungguh. Sampai mati dia tak lupa. Na'udzubillah Zalim, tak jauhlah kita eh. Maka jika ada ia-ia perkataan yang jahat. Ni jahat. Perkataan yang tak elok lah. Maka sentiasa ia
memfitnahkan dan mendatangkan waswas. Waswas ni panggil serabut. Mendatangkan waswas. Waswas ni hati dia tak tenang, serabut. Bila perkataan yang jahat ni sentiasalah seorang tu memfitnahkan, mendatangkan fitnah dan mendatangkan waswas, bahkan terkadang menyebabkan, tulis menarikkan, terkadang menyebabkan, ini menarikkan, ia akan kebinasaan yang besar. Kadang-kadang kalau kita dengar perkataan jahat ni, bukan kata-kata terpendam dalam hati, kadang-kadang boleh buat jadi fitnah, kadang-kadang boleh menarikkan jadi kebinasaan yang besar. Contoh, kita duduk pendam, duduk dengar benda tak elok. Satu masa ni aku nak pukul orang ni. Aku rasa nak maki hamun orang ni. Aku duduk dengar, duduk maki aku lama dah. Duduk dendam. Tu ni Habis. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya. Maksud kita jaga pendengaran kita dengan baik dan segala anggotanya. Bila tu? Sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Jagalah elok-elok pendengaran kita ni. Jangan kita gunakan benda yang tak kepada perkara yang tidak faedah. Telah berfirman Allah Ta'ala, Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Itu tu kullah tu bukan kullu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bukan kullah kullu. Kalau kitab jawi yang ada kullah, bukan kullu. Wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tulis itu dobit awal. Surah Al-Isra tu. Betul Kullu ulaika. Betul. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada kullu ke kulla? Mengaji tu dia buat bulat tu, dia kata kullu bukan kulla. Artinya bahawasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya. Fuad ni, fuada ni hati. Fuada hati. Akan ditanya daripadanya pada hari kiamat esok. Esok akan ditanya. Akan ditanya. Pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat esok. Habis itu. Wallahu a'lam. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Sikit yang ni kita, dia tak banyak mana telinga ni. Kalau lidah tu panjang. Kalau lidah tu panjang pembahasannya. Lidah tu sampai 1, 2 sampai 4 muka surat. Sampai 4 pipi. Kalau ni 1 pipi je. Dah habis dah. Sebab dia pembicaraan dia tak panjang bab telinga ni. Tapi ala kulihan, faedah telinga itu lebih afdal daripada penglihat. Tak apalah, kita dah sampai stesen tu. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Air Rabu ni insyaAllah kita akan keluarkan jadual. Senang elok tu. Kita berhenti setakat tu dululah. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Malam ni, malam ni 10 Syakban. Siapa yang tak baca Yasin lagi tu, ambillah kelebihan membaca Yasin. Ambil kelebihan membaca Yasin 3 kali. Kemudian kita niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kita dengan sebab kita belajar. Kita doalah elok-elok
kita doalah yang elok-elok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kejayaan pada kita. Doa yang elok-elok. Dalam malam ni semua Syakban ni. Tadi 3 kali baca Yasin. Lepas tu kita banyakkan sedekah pada malam, pada hari nisfu Syakban, terutamanya pada esok hari lah. Pagi esok masih nisfu Syakban lagi, malam ni disunatkan kita baca kita baca Yasin, kemudian zikir. Yasin tu 3 kali tu alhamdulillah. Kalau boleh dapat baca Yasin 3 kali alhamdulillah. Kalau letih Ustaz, letih tu kalau tak berturut-turut pun tak apa, kita baca sekejap, minum air sekejap, relax, terus baca. Macam saya tadi tu, di surau kami baca surau, baca straight 3 kali sampai lepas isyak. Habis itu, jadi sekarang itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan muskilan, insyaAllah kita sambung lagi pada hari Rabu ini insyaAllah, bersama dengan kitab Misbah Munir. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lakukan ihaza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan makbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم جزاكم الله خيرا كثيرا.